Oke, sahabat semua, kali ini saya akan melakukan supervisi ke beberapa bidan dan dokter. Buat kawan-kawan, jangan lupa komentar, like, dan subscribe-nya. Oke, kawan-kawan, bersama saya Dr. Gigi Muslimin di channel Info Sana Sini. Saya akan didampingi oleh bidan, Bu Bidan Sumiati. Ya ini sahabat semua, supervisi fasilitas kesehatan yang kita lakukan pada bidan-bidan dan dokter praktek swasta. Kali ini saya sudah berada di Bidan Budi dan sekaligus praktek dokter Wayan Sukadano SPUG, dokter spesialis kandungan. Di sini yang kita periksa kawan-kawan, pembukuannya, pencatatannya, fasilitas ruangan praktek, alat-alat, bahan-bahan, dan banyak lagi kawan yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Oke, kawan-kawan, sambil nonton jangan lupa komentar, like, dan subscribe-nya kawan-kawan. SPUG bulan Januari dia periksa di SPUG si tangannya. Baru mulai 12 minggu, 4-3, antara 13 sampai 24 minggu. Terus 4-4 di atas 24 minggu. Ya, 2 kali. Ini lokasi praktek Bidan Mandiri, Bidan Budi, dan Dr. Iwayan Sukadano SPUG, spesialis kandungan, yang berlokasi di Peguyangan Kajo dan Pasar Utara. Tapi ibu juga baru mulai di puskesmas. Saya dia di SPUG bulan Januari dia periksa di SPUG si tangannya. Baru mulai 12 minggu, 4-3, antara 13 sampai 24 minggu. Terus 4-4 di atas 24 minggu. Ya, 2 kali 2, 1, 3. Ya, sebelumnya juga ada karena masih pandemi. Oke, terima kasih semuanya. Di bidang Ibu Ketut Budi Suprapti dengan dokter Wayan Sukadana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dah. Kepada Pak Dokter Senang atas kedatangannya seperti ke BPM saya dan nama ini Sukarti dan Dokter Wayan Sukadano SPUG. Terima kasih. Oke, sukses selalu. Oke, di sana Dokter Wayan Sukadano, terima kasih.
Oke, kawan-kawan, selanjutnya hari ini saya melakukan supervisi di Puskesmas Pembantu Paguyangan Kajo. Oke, di sini Bu Bidan Sutami Sumiati dan didampingi saya Bu Sumiati dan Made Gede Aryo. Oke, kita mulai supervisi. Namanya Bu Bidan siapa Bu? Sutami Wijayanti. Bu Bidan Sutami Wijayanti. Oke, selanjutnya kembali meluncur ke Bidan Wayan Sutami. Oke, kawan-kawanku semua, itulah tadi supervisi kami bersama Bidan Sumiati, yang mana pada umumnya sufas yang kita nilai adalah sangat baik. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe-nya.